Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini Tiang akan nunjukin sama teman-teman cara racun tikus di ladang kelapa sawit ya. Gimana caranya racun tikus, satu pohon itu berapa butir, nanti akan kita jelaskan di video ini ya. Oke, selamat. Baru sapuan. Itu lagi buat tas teman-teman, kreatif kan? Nih kayak gini, tas dari karung dari Goni. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita racun tikus teman-teman. Nih caranya ya, racun tikus di pohon kelapa sawit. Oh maaf, di ladang kelapa sawit nih. Ini ada racun tikusnya. Oke, jadi isinya kayak gini teman-teman. Nah, ini racun tikus. Ini sarung iman ya? Ini wahannya bara bisa iman tah? Bisa iman. Ini nara leke deh. Ini racun tikus teman. Aku pulang sampah dia. Nah. Iya, itu di atas di luar. No. Kan. Mas Deka lo. Dom. Ini langannya sudah nih, nih. Enggak lah, gitu. Susah, bara. Satu pohon, satu pokok, satu racun tikus, itu teman-teman. Satu, oke. Terus, noske itu sedih rurung. Satu pokok, satu butir. Saut boleh ini. Oke. Jadi kayak gini cara racun tikus teman-teman. Karena tikusnya buah sawit tuh banyak serangan tikus. Nah satu-satu ya. Nih satu nih ya, kayak gini teman-teman. Terus. Ah, lepah-lepah ini. Oke, untuk pohon yang dikasih racun tikus, teman-teman. Pohon yang buahnya itu banyak serangan tikus, di buahnya itu kan kelihatan kalau sebagian daripada buah itu udah dimakan sama tikus. Jadi racun tikus ini sangat penting untuk di ini, di ladang kelapa sawit. Tuh racunnya teman-teman yang sudah dibuang tuh, nanti tikus akan memakannya. Besok pagi kita bisa lihat banyak tikus yang pingsan. Itu satu. Waduh juga ada itu. Itu. Setiap pohon satu butir racun tikus, teman-teman. Mudah-mudahan tikusnya makan dan besok pagi kita akan lihat di jalan-jalan banyak tikus yang akan mati. Oke, jadi kayak gitu caranya teman-teman.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada saran, silakan masukkan di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.